Assalamualaikum. Hari ini saya nak goreng udang gelembung ya. Udang tionghe gelembung ya. Udang yang saya sudah kopal dan belah macam ini ya. Sudah buang bersih-bersih macam ini ya. Saya menggunakan telur 1 biji. Sedikit serbuk perasa 1 sudu. Setengah sudu ya, setengah sudu serbuk perasa. Setengah sudu garam, 2 sudu gula ya, sudu kecil. Kalau pakai sudu besar itu satu sudu saja ya. Kita letak telur. Gula. Garam dan serbuk perasa ya. Kita ketepikan udang dulu ya. Kita nak buat tepung dia. Ini udang belum gelembung ya. Kita menggunakan tepung gandum 100 gram tepung gandum ya. Gram tepung naik sendiri ya. Setengah sudu makan ya, baking powder. Campur rata-rata. Saya menggunakan olive oil ya, satu sudu ya. Kalau tak ada kita boleh pakai minyak masak ya. Saya menggunakan satu sudu saja ya. Susu cair 150 ml ya. 150 ml. Kalau tak ada susu cair boleh gunakan air juga ya. Kita tukar ya dengan air ya. Kalau tak ada susu cair ya, kita gunakan air. Ini dia tepung tadi ya. Baiklah, kita pergi mula goreng dia. Kemudian kita celup dalam tepung macam ini ya. Kita goreng dia.
Thank you.